sekarang mau tak coba. Ya, angkatannya enak karena dia memakai baterai grafin. Jadi baterai grafin itu lebih oke, lebih nyentek ya teman-teman. Lebih oke, lebih nyentek. Jangan lupa tombol subscribe. Tung. Tombol loncengnya ya. Oke. Kembali bersama Alan Kribo, teman-teman. Kali ini informasinya yaitu sepeda GoTrade. Nah, ini adalah sepeda listrik GoTrade, teman-teman. Sepeda listrik GoTrade ini ya, dia memakai baterai grafin yang membedakan itu ya. Jadi kalau lain-lainnya pakai SLA, kalau GoTrade ini Venus ya. Jadi GoTrade Venus, tipe Venus, menggunakan baterai grafin. Baterainya grafin 48 volt 20 ampere. Jadi dia menggunakan dinamonya 600 watt. Baterai 48 volt 20 ampere grafin. Nah, ini lebih kuat, lebih jauh lagi jangkauannya. Jadi grafin itu di atasnya SLA, ini kelasnya ya lah. Terus di bawahnya litium. Jadi lebih jauh, lebih awet, lebih kuat grafin. Nah, untuk sepeda listrik GoTrade Venus, dia menggunakan itu, teman-teman. Nah, selain itu, ini lihat nih. Wah, kuat ini. Joknya. Joknya kuat. Karena apa? Bodinya langsung, tapi tidak bisa dinaik turunkan, ya. Terus ini dia menggunakan besernya di sini, teman-teman. Nah, lampunya LED dengan dia memakai plastik apa namanya, ABS untuk keranjangnya. Belakang juga ada sandaran boyok, serta dia menggunakan rem tromol. Nah, coba tak kasih lihat dari dekat ya. Dan kalau dilihat dari jauh, teman-teman, ya ini warnanya yo, nih warnanya itu loh, warna nananya warnanya sangat bagus, ngejreng dia ya. Oke, emang oke ya. Nih, sekarang kita bahas yang dari bawah dulu ya, teman-teman. Ini adalah dia memakai remnya depan belakang tromol. Nah, jadi tromol itu kayak pokoknya tabung lah, apa dump brake apa-apa itu. Naik sedikit, yaitu dia memakai keranjang ABS. Naik sedikit lagi, lampunya LED, dan ini ada lampu diskonya. Untuk wesernya di mana, Bang? Wesernya ini. Ini wiser. Nah, rating. Ya, dan ini tempatnya spion, belum dipasang. Nah, terus kalau turun di sini, dia memakai ini tambahan. Dan dihidupin dulu aja ya, biar nggak ngik-ngik nanti. Nah, pakai remote aja. Nah, ini dilihat sekarang, dilihat baterainya, teman-teman. Biar ini teman-teman biar paham untuk baterainya itu seperti apa ya. Jadi grafit itu seperti ini, baterainya modelnya seperti ini, teman-teman. Tak akan lihat, dibuka aja dulu ya. Nih, nah seperti ini. Jadi grafin baterainya ini. 1, 2, 3, 4. Grafin kayak SLA, tapi ini lebih bagus ya, lebih bagus. Sekarang kita lihat lampunya, teman-teman. Lampu ini kan udah nyala ya, teman-teman, udah nyala. Nih, ini lampunya nyala. Wesernya gimana, teman-teman? Ada wesernya ya. Nih, ini wesernya nyala. Untuk remnya gimana, teman-teman? Coba lihat. Pakai rem enggak? Nah, berarti enggak pakai rem. Ketika di rem tetap ini hanya lampu kota dan weser, teman-teman. Ini dilengkapi reflektor ya. Wesernya sekali lagi dia gabung di situ ya. Nih. Klaksonnya gimana? Oh, dari klaksonnya pasti kenceng. Nah, itu tetap nyala. Kalau dilihat dari depan, teman-teman, seperti itu. Lampu diskonya ini ya. Lampu diskonya. Bagus kan? Sama seperti lainnya. Jadi sekali kontak langsung nyala tanpa ada jarak jauh dekatnya. Nih. Dan ini, teman-teman, dilengkapi dengan spion ya. Spion, pedal, ini belum dipasang, dan adaptor nih. Adaptornya kelengkapannya di situ.
Jadi teman-teman, ini untuk unit GoTrade Venus, dia tidak menggunakan pedal assist ya. Oke, tadi tromol sudah, remnya depan belakang. Banyak dia memakai 10-an ya, terus ABS, lampunya ini LED, dan dia dilengkapi dengan baterainya tadi di situ. Dan ini adalah tombol lampunya. Jarak ini lampu hidup, ini washer ya. Nih. Terus ini kontrolnya ya, teman-teman. Nih. Ada kontrolnya, ini kontrol baterai, ini kecepatan. Klakson. Dan ini dilengkapi dengan speed 1 2 3. 1 2 3. Nah, untuk washernya yang dari depan tadi udah dilihat belum ya, teman-teman? Lupa. Hehe. Washernya. Nah, itu washer. Washernya nyala semua. Nih. Nyala ya. Nih, GoTrade Venus. Dinamonya sekarang. Dinamonya itu, dia memakai dinamo 600 watt, 48 volt, 20 ampere ya. Dia tidak memakai MCB, dia hanya memakai sekring di sini. Ini startnya seperti ini, sudah umum ya. Dia startnya pakai tombolan, dan ini pakai remote saja. Dia tidak memakai kunci, kunci kontak. Bang, untuk ngecasnya di mana? Ini ngecasnya. Nih, tempat ngecasnya. Oke. Bagus kan? Oh. Sekarang mau tak coba. Ya, angkatannya enak karena dia memakai baterai grafin. Jadi baterai grafin tuh lebih oke, lebih nyentek ya, teman-teman. Lebih oke, lebih nyentek. Matiin dulu ya, teman-teman. Nah, oke. Itu ya. Jadi sepeda listrik GoTrade tipe Venus, bodinya ini gede, tidak bisa naik turun, dan dia lebih kuat karena memakai baterai grafin 48 volt 20 ampere. Jarak tempuhnya dia bisa 60 kilo, kecepatannya bisa 40 km per jam, untuk kekuatannya 120 kilo gram. Nah, kalau peleknya biasa pelek kayak cor depan ya, seperti itu. Nah, ingat lagi, baterai grafin ya, GoTrade Venus baterai grafin 48 volt 20 ampere, jarak tempuh 60 km, kecepatan bisa 40 km per jam, dan memakai speed 3 1 2 3, dinamo 600 watt, untuk joknya tidak bisa naik turun. Banyak memakai 10-an, dia tidak dilengkapi dengan pedal assist. Ingat, baterai grafin lebih kuat daripada SLA. Oke ya, semoga bermanfaat, teman-teman. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're